Halo YouTuber, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial ya kepada kalian semua tentang cara menguras air radiator mobil ya, Honda Brio ya. Seperti yang Anda lihat, mobil ini radiatornya sudah kotor ya, sudah agak kuning kekuningan ya. Sekaligus dengan cadangannya kita akan bersihkan. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dulu channel ini di bawah. Jangan lupa makan, hidup poya-poya, istri dua, senang-senanglah. Oke. Okay? Kotor sekali, sangat kotor ya. Tuh, seperti yang Anda lihat di tangan ini sangat kotor. Airnya sangat kotor. Kita buka dulu tutup pembuangan airnya ya, yang di bawah. Buka, setelah dibuka maka air akan keluar secara otomatis ya. Selanjutnya kita akan mengurasnya dengan cara memasukkan air ya, air keran. Air ini adalah air yang sudah bersih ya, sangat bersih sekali, air dari pegunungan. Kita masukkan dari atas secara otomatis, dari bawah akan keluar. Lakukan cara ini terus berulang ya. Kita tutup lagi pembuangan airnya, lalu kita isi lagi ya sampai penuh. Sampai penuh, lalu kita buka lagi nanti ya, tutup pembuangan airnya. Lakukan terus hal seperti itu sampai benar-benar air radiator telah bersih. Oh,
Selanjutnya kita hidupkan mesin mobil ya, untuk mengetahui apabila air masih berkurang atau tidak ya, karena kalau mobil dihidupkan biasanya air akan turun ke bawah ya. Lalu kita isi lagi airnya menggunakan air yang sangat bersih. Saya anjurkan gunakanlah air radiator ya, yang khusus air radiator ya, yang merah, yang biru maupun yang kuning. Karena saya belum beli, saya gunakan air sistem darurat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini di bawah yang merah itu ya, beserta loncengnya. Dan jangan lupa makan poya-poya ya, hidup bahagia, istri harus dua. Oke, thank you. See you next time di video selanjutnya. Bye-bye.